Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother-brotherku semua dimanapun kalian berada yang masih setia stay tune di channel Angga Ariska Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala penyakit serta virus yang sedang beredar di negara kita tercinta. Oke okay brother, jadi pada video kali ini gua tidak membagikan tentang script dulu, tapi kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan Remote Desktop Connection atau RDP atau VPS ya, dan juga cara membackup database dan file script kita kemudian kita upload ke RDP yang kita gunakan. Sebelum semua hal itu kita lakukan, pastikan kalian sudah menyewa RDP atau VPS ya, brother. Untuk RDP-nya sendiri, kalian bisa menyewa dari pihak-pihak penyedia hosting atau RDP atau kalian bisa langsung klik link Discord Duck Store yang menjual VPS RDP yang aman, tentram dan murah pastinya dan link-nya itu ada di deskripsi. Oke okay lah, brother, tanpa banyak basa-basi lagi Sebelum kita memulai inti pembahasannya, buat kalian yang sedang menonton video ini jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari channel Angga Ariska dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan share-nya ya, brother. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Oke, jadi pertama-tama kita aktifkan dulu XAMPP kita. Oke, jika sudah aktif XAMPP Control seperti ini, kita close saja dan kita buka HED SQL terlebih dahulu, ya. Kemudian kita masuk ke database yang kita buat selama di localhost, kemudian kita open. Nah, kita masuk di database kita, kita klik di "ES Extended". Nah, di sini kita ingin membackup database kita untuk kita uploadkan ke dalam RDP yang akan kita gunakan. Jadi, kita klik kanan di "ES Extended", kemudian kita pilih "Export Database as SQL". Oke, di bagian di bawah tutorial ini, kita pilih saja "ES Extended" yang kita conteng, ya, yang lainnya tidak usah kita conteng. Kemudian kita masuk ke bagian sebelah kirinya "SQL Export Database", nya kita conteng yang "Create", kemudian "Table", kita conteng juga "Create"-nya, kemudian datanya kalian pilih yang "Insert". Max insert size-nya biarkan default aja 1024. KB-nya 0, single, kemudian option-nya sesuaikan ya, add comments, kemudian remove definer clause. Untuk output-nya single.sql file. Oke, untuk file name. Nah, file name ini lokasi file hasil dari ekspor database kita. Kita akan menyimpan di folder mana gitu, supaya kita mudah mencarinya. Oke, kita klik yang di sini ya. Kemudian kita masuk ke data file. Kita backup saja dia itu di dalam folder server yang akan kita masukkan ke dalam RDP juga ya. Oke, kita klik tutorial. Kemudian di sini kita ketikkan namanya itu bebas ya kalian mau isi nama apa yang penting kalian ingat. Dan untuk di video ini gue isikan namanya jadi backup saja. Backup terakhir gitu. Kemudian gue save. Dan setelah kita mengatur lokasi penyimpanannya kita langsung tekan export dan dia sedang memproses. Oke, jika sudah hilang loading di bawah sini, ini bisa kita close saja, kemudian database-nya juga kita close. Nah, sekarang kita masuk ke dalam folder server di localhost kita. Oke, kita buka folder kita data file kemudian tutorial nah di sini di dalam tutorial itu sudah ada backup terakhir SQL itu hasil yang kita ekspor tadi itu, oke okay. dan sekarang untuk folder tutorial ini kita akan menjadikan dia itu Winrar terlebih dahulu ya, oke okay, sebelum kita menjadikan Winrar kita buka tutorial kemudian masuk ke server data jika kalian masih memiliki folder cache maka kalian hapus dulu folder cache itu jadi supaya ringan ketika kalian mengekstrak si folder tutorial menjadi WinRAR. Oke, jadi di sini gue sudah menghapusnya. Gue langsung balik ke folder utama data file. Kemudian gue klik kanan di tutorial. Gue pilih yang tambah ke arsip. Nah, kemudian di sini untuk pengaturannya itu biarkan default saja ya. Namanya juga tutorial.rar. Kemudian kita klik OK saja langsung. Oke, kita menunggu proses untuk membuat arsip dari folder tutorial ya. Oke, ini kita cepatkan saja. pembuatan arsip folder tutorial kita sudah selesai sudah muncul tutorial.rar Oke untuk folder ini kita minimize saja sekarang kita buka Google Chrome Kemudian di sini kita masuk ke Google Drive milik kita ya Google Drive kita pilih Google Drive Sign. Oke, jika kalian sudah login, maka dia akan otomatis login. Jika belum login, kalian harus login terlebih dahulu ya. Oke, kemudian di sini kita klik yang baru. Kita pilih yang upload file. Kemudian kita masuk ke dalam folder data file. Kita pilih file RAR yang sudah kita arsip dari folder tutorial. Oke, ini tutorial.rar ya. Kemudian gua open. Nah, di pojok bawah kanan itu ada kotak dialog sedang mengupload. Oke, kita menunggu penguploadan file rar kita ke dalam Google Drive. Dan kenapa gua menggunakan Google Drive? Tidak tidak langsung mengupload file yang dari komputer pribadi gua ke dalam RDP satu itu untuk menjaga keamanan dari file kita atau data kita jadi jika ada error-error atau kesalahan dari RDP kita memiliki backupan kita di dalam Google Drive dan untuk di Google Drive kita lebih cepat dan itu pun tergantung dari koneksi upload dari internet kalian ya Nah setelah kita masuk ke RDP nanti itu downloadnya pun akan lebih cepat karena rata-rata rdp atau vps untuk server 5 m itu rata-rata speednya itu lumayan ya pasti kencang oke jadi di sini kita langsung skip sampai sudah selesai upload ya Oke brother, penguploadan file kita ke dalam Google Drive sudah selesai ya. Upload selesai. Oke, sekarang kita refresh untuk Drive Google-nya. Langsung muncul file RAR yang baru saja kita upload ya. sekarang untuk Google ini kita keluarin saja. Nah, sekarang kita buka Remote Desktop Connection. Itu kalian bisa dapatkan dari search Windows. Kalian ketikkan saja remote desktop connection. Kemudian kalian enter dan akan muncul seperti ini. Nah, untuk komputer ini kalian isikan IP address yang kalian dapatkan dari pihak ketiga ketika kalian menyewa RDP tersebut ya. Oke, jadi di sini gua masukkan dulu IP punya gua. Oke, setelah kalian memasukkan IP kalian, kalian klik connect. Kemudian di sini kalian diminta mengisikan username, kalian isikan dengan username yang kalian dapatkan juga ya. Kemudian passwordnya juga sama. Setelah itu kalian langsung enter dan kalian masuk ke dalam RDP kalian. Untuk defaultnya RDP itu dipastikan Google Chrome sudah menginstal sendiri ya. Dan jika belum terinstall maka kalian harus menginstalnya menggunakan Internet Explorer. Oke, jika sudah kalian buka Google Chrome yang di RDP dan di sini kalian download terlebih dahulu file-file yang dibutuhkan untuk menjalankan server kita seperti XAMPP Kemudian Heidi SQL, Winrar, dan satu lagi itu Visual Studio Code atau kalian bisa juga menggunakan Notepad++ ya. Oke, pertama gua download dulu XMPP-nya. Klik download. Kita pilih yang paling baru ya, yaitu 7410. Oke, jika sudah selesai mendownload, langsung kita buka. Dan kita lakukan penginstalan ya. Klik OK, kemudian di sini Next. Nah, di bagian sini kalian pilih saja yang MySQL ya. Yang lainnya kalian hilangkan saja contengnya. Karena tidak kita butuhkan ya yang perlu aktif hanya PHP, MySQL dan juga Apache. Kemudian kita klik next. Next lagi, kemudian next lagi. Ini hilangkan centangnya, kemudian next dan next lagi. Oke, jika sudah selesai untuk menginstal XMPP-nya, do you want to start the control panel now? Hilangkan contengnya, kemudian kalian klik finish karena kita tidak mengaktifkannya terlebih dahulu. Ya, oke, untuk XMPP-nya kita close. Sekarang, Hedi SQL-nya kita klik dan kita download Hedi SQL. Ya, oke, di sini kita langsung masuk ke bagian download. Oke, kita pilih yang... Installer 32 atau 64 bit kombin Oke okay, sedang mendownload ya Oke okay, jika sudah selesai downloadnya langsung kita open untuk penginstalan hd sql nya ya Kita pilih I accept the agreement kemudian next Next lagi next lagi Hmm, kita next aja lagi, kemudian install. Oke, jika sudah centangnya kita hilangkan, kemudian finish. Oke, untuk HDSL-nya kita close. Sekarang kita download WinRAR ya. Langsung download. Dan lakukan penginstalan seperti biasanya. Oke, untuk WinRAR kita close. Sekarang kita download Visual Studio Code. Kita pilih yang download For Windows Stable Build. Klik OK, kemudian pilih I accept the agreement, klik Next, Next lagi, Next lagi, Next lagi, Install. Oke, okay, sudah selesai penginstalannya dan untuk launch Visual Studio Code-nya juga kita hilangkan centangnya, kemudian klik Finish. Oke, okay, sekarang kita akan melakukan download File WinRAR yang sudah kita upload ke Google Drive, oke. Jadi, kita buka di sini Google Drive, kemudian kita masuk ke My Drive, dan kita masuk ke email Google Drive kita di mana email yang kita gunakan ketika kita mengupload, ya. Kemudian masukkan password kalian. Oke, kita verifikasi dulu. Oke, proses verifikasi kita sudah selesai dan kita masuk ke dalam My Drive milik kita ya. Nah, di sini langsung muncul tutorial.rar, file yang kita upload barusan. Kita langsung klik kanan, kemudian kita pilih yang download, tetap download. Oke, sekarang kita sedang mendownload file Winrar dari folder server kita cukup cepat ya downloadnya karena speed internetnya juga lumayan kencang. Oke, langsung kita buka tutorial .rar-nya. Ya, untuk Google-nya gua close saja ya. Sekarang kita ekstrak saja folder tutorial ini ke dalam desktop ya. Oke jika sudah untuk WinRAR-nya kita close saja. Kita buka folder tutorial. Nah di sini untuk starternya ini harus kita ubah karena dia tidak sama lagi lokasi penyimpanan server data dan juga lokasi untuk menjalankan fxserver.exe-nya. Kita langsung klik yang di sini nih kolom ini ya. Kemudian kita klik kanan kita pilih copy. Oke, kita edit saja yang punya F.2/ kemudian tutorialnya kita blok, kemudian kita ganti dengan lokasi file yang terbaru. Kemudian kita masuk ke server data, kita kopikan juga di bagian atasnya. Oke, jika sudah kita save. Kemudian kita close. Sekarang kita akan mengimport database yang kita ekspor tadi kita aktifkan dulu XMPP yang barusan kita install. Nah, di RDP ini untuk XMPP kontrolnya kita klik kanan, kemudian kita pilih Run as Administrator. Kemudian klik Start. Start. Oke, untuk XMPP-nya sudah aktif, kita close saja. Untuk foldernya kita balik ke folder penyimpanan database kita yang ada file SQL-nya. Oke, sekarang kita buka HeidiSQL. Nah, untuk tampilan barunya seperti ini masih kosong ya. Kita klik new. Kita isikan namanya server. Kemudian kita klik open untuk bagian host name-nya ini user, port-nya ini tidak ada yang harus kita otak-atik, langsung kita open ya. Oke, jika sudah klik kanan lagi di server, kemudian create new, kita pilih database kita buat namanya itu sesuai dengan nama database kita di localhost. is extended. Oke, jika sudah kalian pilih OK. dan masuk ke is extended, pilih query. Balik ke dalam folder. Oke, kita drag yang backup terakhir SQL ini ke dalam query. Oke, ini kita minimize. Nah ini sudah ada file-filenya semuanya. Sekarang tinggal kita klik execute ya. Kemudian klik OK. Kita refresh IS extender kita. Nah, sekarang semua isi database kita yang di localhost sudah kita masukkan ke dalam head SQL yang ada di RDP. Oke, untuk RDP-nya bisa kita close saja. Kita balik ke folder server kita, kemudian masuk ke server data, kita buka server CFG-nya. Nah, di bagian server CFG, ketika kita sudah memasukkan ke dalam RDP, untuk endpoint at TCP dan juga endpoint at UDP ini kita harus mengubahnya. Oke. Untuk IP-nya itu tergantung dari penyedia RDP kita. Apakah kita harus memasukkan IP kita, IP RDP atau kita bisa mengisinya dengan 0.0.0.0 kemudian port begitu juga di bawahnya ya 0.0.0.0 oke untuk portnya ini kita setting saja 30.1.10 30.1.10 Oke, jika sudah kita save dan jika nanti kalian ketika ingin masuk ke servernya tidak bisa dengan settingan 0.0.0 ini, maka kalian gantikan dengan IP dari RDP kalian. Oke, untuk yang di bawahnya ini tidak ada yang harus kita setting lagi kecuali kalian ingin mengganti settingannya, oke. Misalkan kalian ingin mengganti nama, kemudian kalian ingin memasukkan logo dari server kalian. Itu kalian setting, tapi jika tidak ada settingan lagi, maka cukup kalian mengubah IP dari endpoint-nya aja. Oke, okay. sekarang untuk server CFG-nya kita close. Ini kita minimize, kita masuk ke bagian firewall ya. Kalian ketikkan di pencarian Windows Defender Firewall, kemudian Enter, masuk ke bagian Advanced Setting. Nah, di bagian sini kita pilih di Inbound Rules. Kemudian kita pilih New Rules, pilih Port, kemudian Next. Nah untuk TCP-nya ini kita isikan satu port saja yang kita gunakan di server cfg ya. Jadi tidak perlu kita harus mengisikan 30110, strip 30, 120, karena ini akan membuka banyak port. Jadi mulai dari 30110 sampai dengan 30120 kita menggunakan satu port saja yaitu 30110 dan klik next, next lagi, next lagi, kita isikan namanya TCP5M, kemudian finish, kita klik new root lagi, kemudian port, next, UDP, kemudian 3110, next, 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 next. UDP5M, kemudian finish, outbound rules, pilih new rule kita isikan portnya 30110 next pilih allow the connection next next tcp 5m kemudian finish buat satu lagi new rule kemudian port pilih yang udp 30110 next pilih allow the connection Kemudian UDP 5M. Klik finish. Oke, untuk pengaturan defender, firewallnya sudah selesai. Kita close. Ini juga kita close. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan server kita. Oke, kita double klik saja starter.bat-nya. Oke okay brother, jadi server kita sudah berjalan. Kita akan mencoba langsung ke dalam server kita melalui 5M ya. Jadi kita balik ke PC pribadi kita. Untuk RDP-nya kita minimize. Kemudian kita langsung membuka 5M. Oke, okay, brother. Untuk FiveM-nya sudah terbuka, kita coba klik play. Dan di sini kita coba cari nama dari server kita. Seperti gua tadi namanya Bucin Roleplay. Oke, kita ketikkan Bucin Asia Roleplay. Oke, okay, dia belum refresh ya. Kita ketikkan sekali lagi. Pucin. Asia. Oke, okay, jika tidak ada juga atau 5 nya belum refresh, kalian ketik saja F8. Kemudian connect. Nah biasanya kita menggunakan connect localhost, berhubung kita sudah menggunakan di RDP, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan connect localhost. Maka kita harus memasukkan connect IP beserta port kita. Atau juga kita bisa menggunakan cfx.re/join. Kita masukkan yang setelah Mr Strip Uong yaitu 3AAE548. 3 e AE548 kemudian kita enter Oke, kita langsung masuk ke downloaded content. Itu pertanda settingan kita yang di RDP itu sukses atau berhasil dan kita bisa memasuki ke dalam server. Kita sudah masuk di loading screen, ya. Kita langsung skip ke dalam server supaya cepat. Oke, okay, brother, jadi kita sudah berada di dalam server, yang dimana servernya itu kita jalankan di dalam RDP, ya. Berarti settingan dari RDP kita tadi itu sukses, tidak ada terjadi kendala apa-apa, ya. So, untuk video kali ini berakhir sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat dan silakan ketik di kolom komentar jika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah gue akan menjawabnya satu per satu ya, brother. Oke, akhir kata gue nggak akan mengucapkan terima kasih atas support kalian semua yang membuat gue tambah semangat dari hari ke hari untuk memberikan video-video terbaik untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you bye bye.